teman-teman, berjumpa lagi dengan Bunda Anggi. Kali ini kita akan belajar tracing huruf menggunakan pensil. Teman-teman dapat dipersiapkan ya bukunya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Talabul ilmi fariidun 'ala kulli muslimin." Artinya, menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Oke, teman-teman, kita persiapkan buku latihan nulis TKA ya. Saya basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini ada huruf A sampai huruf Z. Teman-teman dapat menulis mengikuti titik-titik berikut ini ya. Dimulai dari huruf A, dari atas ke bawah, ikuti garisnya. B, C, W, X, Y, Z. Alhamdulillah, selesai. Nah, sekarang kita ke halaman selanjutnya. Halaman 1, yaitu ikan I dan huruf J. Dari atas ke bawah, beri titik di atasnya. Atas ke bawah, atas ke bawah, atas ke bawah, kasih titik. Atas ke bawah, beri titik. Atas ke bawah, beri titik di atas. Atas ke bawah, beri titik. Atas ke bawah, beri titik. Atas ke bawah, beri titik. Sekarang huruf J. Atas ke bawah, beri lengkung, kasih titik. 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 Ke bawah beri lengkung titik. Berikutnya sama ya teman-teman. Seperti kita menulis huruf J mengikuti titik-titiknya. Selesai. Sekarang kita ke halaman 2, huruf C dan huruf O. Ya, huruf C dari atas ke bawah, atas ke bawah, atas ke bawah, atas ke bawah. Kita ikuti titik-titiknya teman-teman. Atas ke bawah, atas ke bawah, atas ke bawah. Sekarang huruf O seperti bentuk apa? Lingkaran, betul sekali. Dari atas ke bawah muter, hop. Dari atas ke bawah muter, hop. Buat seperti bentuk lingkaran ya teman-teman. Dari atas ke bawah, hop. Lingkaran, atas ke bawah, bawah seperti bentuk lingkaran. Atas ke bawah seperti bentuk lingkaran. Atas ke bawah seperti bentuk lingkaran. Alhamdulillah. Teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Saat dari nanti, yuk kita belajar tracing huruf. Huruf A sampai Z dan huruf I, J, C, dan O. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.